Halo guys, kembali lagi di channel YouTube gua Alkar Audio. Jadi di video kali ini gua akan mereview speaker dari brand Shidobao, yaitu Shidobao King Max 140 Watt. Wow. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya agar channel ini maju dan berkembang. Oke, langsung saja nih kita bahas. Speaker Shidobao King Max ini dijual di harga 2 jutaan. Wow, mantap banget ya untuk harganya. Ini cocok banget untuk kalian yang suka hobi bernyanyi di rumah maupun di outdoor. Suaranya tuh menggelegar banget. Boom. Jadi kalau kalian berminat, linknya sudah gua taruh di deskripsi. Seperti biasa, langsung saja kita bahas dari desain dan build quality-nya. Untuk sisi desainnya, Shidobao King Max ini memiliki desain yang mengkotak. Desainnya cukup simple dan enak dipandang. Dan untuk build quality-nya menurut gua cukup bagus di range harganya. Dia memakai material plastik di sisi listnya yang berwarna silver. Terus di bagian depan dan sampingnya memakai benang nilon seperti rajutan handmade gitu. Dan di atas bawahnya memakai bahan rubber. Untuk finishingnya juga rapi banget, gak ada yang berantakan. Lanjut untuk bobot speakernya 5,5 kg. Menurut gua cukup berat. Kalau lihat sisi detailnya, gua rasa ini termasuk size yang cukup besar. Tapi kelihatan compact ya. Kemudian untuk layoutnya sendiri, dia terdapat tulisan brand Shidobao. Terus untuk tombol pengoperasiannya di sini ada tombol on off, tombol mode, mic, reverb, play and pause, volume up and down, dan tombol equalizer. Tombol EQ ini terdapat 3 mode, yaitu mode normal atau full range, vokal, dan bass. Kemudian di samping kiri kanan terdapat gantungan untuk speakernya. Dan yang terakhir, di bagian belakang untuk inputnya sendiri terdapat auxiliary 3,5 mm, colokan untuk mic tambahan, slot micro SD, USB-A untuk flash disk, dan charging port yang pastinya sudah menggunakan USB Type-C. Oke, sekarang kita lanjut ke spesifikasinya. Yang pertama ada Bluetooth versi 5.2. Kalau untuk nonton streaming YouTube dan Netflix, menurut gua masih enak dan nyaman. Ada delay tapi tidak terlalu berasa. Terus yang kedua, frekuensi respon 20Hz sampai 20kHz. Wow. Lanjut yang ketiga, untuk output powernya sebesar 140W. Wow, mantap banget ya, outputnya besar banget. Terus yang keempat, input untuk pengecasannya sudah fast charging, yaitu 5V 3A, cakep. Kemudian yang kelima, signal to ratio 75 dB. Dan yang terakhir, speaker ini sudah bersertifikasi waterproof IPX5, jadi sudah bisa terkena cipratan air seperti air hujan. Oke, itu adalah spesifikasinya. Sekarang kita lanjut untuk mendengarkan sound sampelnya dan tes mic karaoke nya Sebelum dengerin sound sampelnya, kalian harus menggunakan headset atau earphone kalian agar bisa mendengarkan kualitas audio yang nyata. Yuk langsung saja. Thank you.
Tes mic dari speaker Shidobao King Max 140 watt. Kita nyalain dulu ya, guys. Wow, sudah nyala. Cek 1 2 3. Wow. Cek 1 2 3, cek 3 2 1. Oke, ini adalah kualitas mic karaoke dari Shidobao King Max 140 watt. Gimana menurut kalian? Apakah bagus? Menurut gua sih bagus ya, menggema gitu. Ada reverb-nya juga ya, pengaturan volume up and down-nya. Mantap ya. Menurut gue tuh lumayan cakep, detail-detailnya juga enak. Suara lu yang jelek jadi bagus. Oke, langsung saja nih kita nyanyikan lagu sepatah kata saja. Untuk contohnya ya. Itu ya, suara vokal untuk nyanyinya mantap juga. Oke, itu adalah sound sample dari speaker Shidobao King Max 140 watt. Gimana menurut kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar. Seperti biasa, mengenai kualitas suara merupakan pendapat dari gua pribadi. Karena pastinya setiap orang itu mempunyai pendapat dan selera yang berbeda-beda. Oke, langsung saja nih kita bahas. Untuk karakter suaranya, dia lebih ke arah warm. Itu pun di mode normal atau full range. Kalau di mode vokal berasa flat suaranya, dan di mode bass di semua frekuensi berasa mundur, kecuali di low-nya ya yang maju. Kalau ngomongin low atau bass-nya, menurut gue bass-nya deep ya, mantap banget. Bass-nya tuh berasa bumi, boom. Terus kalau dengerin lagu DJ, auto bergetar di dada. Cocok banget nih yang suka genre beat, koplo, R&B, dan hip hop. Bassnya tuh berasa menggelegar, tapi agak kurang ya di upper bassnya. Jadi kalau dengerin genre rock, metal tuh berasa kurang. Bassnya tuh kalau misalnya kedengeran tuh di atas 50% ya, bassnya tuh udah mulai tebal. Kalau di bawahnya sih berasa tipis dikit, tapi berasa juga. Lanjut di sisi mid atau vokalnya. Menurut gua untuk vokalnya berasa maju dan tebal. Suara vokal yang dihasilkan cukup baik dan natural. Terus juga untuk sisi detailnya menurut gua cukup baik. Dan untuk separasi instrumen musiknya masih aman. Tapi kadang di area low-nya suka merambat ke area mid-nya. Dan yang terakhir di high atau treble-nya. Treble-nya ini menurut gue smooth banget. Kenceringnya tuh masih cukup berasa. Kalau kalian dengerin suara seperti petikan gitar, suara simbal, ini speaker masih aman. Terus untuk dengerin musik jangka panjang pun, ini speaker juaranya. Enak dan nyaman loh. Gak ada suara harsh sama sekali. Kesimpulannya menurut gue di harga 2 jutaan, ini speaker recommended banget karena bisa mendapatkan suara mic karaoke yang cukup baik dan bass yang ngeboom ya. Oke, mungkin sampai di sini saja videonya guys. Nantikan video gue selanjutnya. Thanks for watching. Bye.